Santa bertiga di Santa Juma. Santa Juma. So, balik lagi dengan gue Depoy. Avila, enggak Depoy. Eja, si Bang Eja dan Kak Mita. Gue kayak aneh gitu lo manggil diri gue Eja gitu. Enggak, semua orang suka manggil gue Eja. So, di Santa Jumat kali ini gimana nih? Kita sambil jalan-jalan, geng. Jadi Santa Jumat yang kali ini benar-benar di tempat wisata, bukan kayak restoran bentuk wisata, apa bentuk lucu-lucuan tempatnya atau gimana? Tapi memang pure wisata ya, yes. Tempat wisata yang kita kunjungi. Ya betul banget. Nah jadi tuh gue mau ngajakin mereka berdua ke satu, ke layar. Kedua, dua? Apa yo? Sungai. Sungai apa yo? Ceplosan. Oke, karena kita udah running off battery, bahaya itu ya. Jadi kita langsung aja yuk. Santap dulu. Minta dulu, tapi yang pertama kita kemana? Ke mana? Marun dulu. Yoi, Marun dulu. Iya, jalan-jalan dulu lah. Kita Yoi. Kasih rekomendasi buat kalian. Check it out. Nah, jadi kita tuh sekarang lagi istirahat, maaf ya Chris. Nah, kita lagi istirahat di warung Kalimarun Butova. Dia punya lesehan, view-nya langsung ke Sungai Marun. Mantap kuy. Tapi kayak kita menu itu main yang lagi beda semua ya, tiga-tiga ya. Beda ya, rasa. Beda ya. Banget. Nah, jadi gua ini mesen lobster bakar. Ini tuh emang gede ya. Gede banget sih tuh. 2 ons ya. Oh, 2 ons, 2 ons segini. Iya. Nah, ini ya bakaran, bumbu bakarannya biasa aja sih. Ya bumbu bakar kecap aja ya. Nah, kalau lu apa tuh? Kalau gue itu pakai yang Padang. Saus Padang. Katanya sih pedes kata mbaknya ya. Cuman warnanya tuh emang kelihatan merah banget sih. Tuh. Mit-mit lah apa mit? Nah, kalau gue ini lobster sausnya pedes manis. Cuma dari kuahnya tuh kayak encer banget. Iya, kayak encer banget ya. Mbaknya bilang juga ini gak terlalu pedes katanya. Oh wah. Itu ada potongan bawang. Tapi kenapa cabai kayak banyak banget ya? Iya, tapi kata mbaknya gak terlalu pedes. Amin. Enggak. Amin. Gue percaya sama mbaknya. Anjay. Ya, jadi Mita udah gak percaya sama gue. Nah, jadi kita juga pesen porsi yang untuk per orang ya. Ini benar-benar apa ikan tuna ya tadi? Iya, tuna bakar. Tuna bakarnya tuh benar-benar untuk seorang diri. Tuh.
untuk. Nah, yang itu apa? Yang pengen. Nah, sama yang ini cumi pedas manis juga, cuma kayak lebih kentalan ini daripada lobster gue. Iya, suka lebih kentalan. Gila sih itu. Iya, warnanya tuh beda banget. Iya, iya. Kelihatan sih ini lebih kental gitu. Iya kan, terus itu lebih pekat warnanya. Heeh. Ya udah, nanti kita cobain kuahnya. Yes, benar sekali. Oke, okay, okay. Look at this. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ini bagian apanya, coy? Oh, demi apapun. Lihat nih. Ekor. Dagingnya kayak tebal banget. Iya, cuy. Jadi harusnya dicucuk nih. Kayak gini. Nah, ini kalau gue seputih ini dan ternyata dagingnya agak lebih. Ini sih enak sih, fresh banget sih, kelihatan banget. Tuh. Iya sih. Hah? Waduh. Kok gue ribet banget ya? Kayaknya karena lebakar kali ya. Iya, jadi kayak agak lebih ini lengket enggak sih? Kering dan lengket tuh. Yes, benar sekali. Tapi kelihatan warna dagingnya tetap fresh. Nah, ini gue lobster bakar. Lobster saus Padang. Lobster pedas manis. Oh, langsung pada pakai nasi. Oh, jelas. Ya udah lah, gue ini dulu dah. Santap kuy. Lembut banget. Lembut, coy. Hah? Dagingnya lembut banget. Ini seruputan maksudnya suapan pertama kuahnya. Apa? Asli. Gua kira karena ini lebih pekat, gua kira tuh bakal kayak apa ya? Kayak kurang gitu. Tapi enak. Ini dia tampilan lobster bakar ya. Ini warnanya fresh banget tuh. Menarik banget sih, kayak putih tuh putih fresh ya. Bukan putih yang udah lama. Berasa gitu loh. Kok. Nah, ini dia pakai sambal ya. Jadi bakaran tuh ya gini aja tampilannya. Mantap, boy. Gua mau nyoba cuminya sih. Apa, Mit? Wah. Ya, mau dong, sendok. Gua mau nyobain cuminya juga. Iya. Kita cobain, geng. Mantap, kuy. Gua kayak pengen bandingin si kuahnya ini sama si cumi yang itu. Cuminya kayak apa ya? Oke sih, agak ngaruh, cuman enak. Kayak gimana ya, bumbunya tuh enak. Bumbunya bikin enak, sumpah. Cumi. Coba kue yang itu. Sama kan, pedas manis? Sama, cuma kan emang beda ini ya. Ini lebih banyak kecap. Makanya lebih kental. Lebih manis oh, ya? Gitu. Lebih manis. Kalau lu kan seimbang, pedas sama manis. Kalau ini ada lebih banyak manis kayak. Tapi malah kayak ekspektasi gue tuh enakan yang itu. Manis kali ini. Mau cobain kuahnya si ini. Cumi, pedas manis. Mantap, kuy. Iya ya, kenapa? Lebih manis. Lebih manis, tapi pedasnya juga lebih asin. Berasa. Lebih asin juga, menurut gue. Ya. Nih gue mau cobain saus Padang dari Poi. Kelihatan dari itu menarik visual ya. Iya. Mantap, kuy. Dan lobster kalian tuh kayak lebih pink gitu loh dibandingin lobster gue. Kayaknya karena gue ininya deh, warnanya. Ini kuat di bumbunya. Nggak apa? Rasanya kayak agak ngekari gitu loh. Apa ya? Lupa lagi namanya. Bumbu kambing itu loh. Kambing? Kebuli. Kebuli apa nih? Kan dipakein kayak gitu. Masa? Tuna, coy. Lupa. Biasanya makan tuna tuh ya di sushi atau digoreng. Tuna di sini dibakar, coy. Ini dibakar. Ini jadi makanan B aja di sini. Black tuna. Oke, ini gue mau cobain tunanya aja dengan bumbu bakar ya. Santap, kuy. Gak amis sih menurut gue. Oke, gue cobain juga. Penasaran banget sih. Santap, kuy. Ambilnya unik sih ya, gasem. Tapi untuk rasa tunanya sendiri juga unik sih. Santap, kuy. Apa tadi, geng? Selesai udah. Iya, udah. Iya, bahasa baru, geng. Gini nih, efek kekenyangan tuh ya gini hasilnya. Jadi, setelah tadi kita main di Marun. Wah. Terus ngeliat-ngeliat sebentar pantai layar dan terus menikmati hidangan enak ini. Betul. Nah, jadi gimana nih rasanya menikmati seafood yang ya. Jujur
mahal nggak mahal? Nggak, ini nggak mahal. Mengingat kita pas yang di Bali waktu itu ya, itu kita bisa 4 lobster loh, BTW. Iya. Jadi yang di Bali itu cuma satu. Iya, benar. Jadi menurut gue murah. Ini under 500.000, lo udah bisa dapat 4 lobster. Yep. Jadi tadi lobsternya itu per ons itu berapa? 45.000. Oke. Jadi paling kecilnya lobster itu 2 ons. Jadi yeah, di harga 90.000 per orang. Itu untuk memang yang porsi orang ya, porsi yeah, per orang yeah, ya. Dan itu inget, udah pakai nasi. Yap. Tunanya itu 25.000. Tapi karena enggak pakai nasi, jadi 20.000. Terus cumi berapa tadi? Cumi 25.000 enggak sih? Kan tapi dikurang 5.000. Oh iya, jadi dikurangin 5.000. Ya, cumi sama 25.000 jadi 20.000. Nah, jadi kayak kesimpulannya rasa daging si lobster itu walaupun murah tapi enggak murahan ya. Iya, enggak walaupun emang overcook. Nah, iya. Kayak agak susah. Tapi lucunya untuk gue enggak overcook, yang punya gue enggak overcook ya. Nah, jadi enggak adil lah di situ. Gampang banget punya gue dikupas. Tapi gue lebih suka rasa lobster gue daripada yang si saus Padang. Kita langsung aja angkat jempol, guys. 3, 2, 1. Wow, ini rekomend berat juga berarti ya. Iya, pasti gak kira harganya ya. Iya. Iya kan. Harganya, ukurannya, rasanya worth it. Ditambah lu tetap bisa mendapetin view yang luar biasa. Iya, benar banget. View-nya langsung pantai layar di depan mata lu. So, untuk santap Jumat yang luar biasa, hari ini kita OTW ke Marun, terus kita mampir ke pantai Klayar, mumpung mereka satu kawasan ya. Yep, masih satu kawasan, cuma 3 kilo ya. Yeah, kurang lebih Marun ya. So, buat kalian yang bingung nyari tempat makan di mana pas lagi ke pantai Klayar, kalian bisa banget datang ke sini, geng. Dan tempatnya juga ada homestay-nya juga sih ya. Yep. So, sekian dulu untuk santap Jumat kali ini. Thank you juga udah nonton kita. Apalagi kita lagi touring club di Pasitan. Ya enggak, gengs. Nantikan lagi petualangan kita ya, gengs. See you di santap Jumat berikutnya. Bye. Bye. Ayo kita nikmatin sunset. Yuk. Gue langsung turun.